Di sebalik konflik nyata peperangan Palestin-Israel, tersembunyi satu lagi ancaman besar yang dirangka Zionis. Ramai umat Islam tidak mengetahuinya, hatta mungkin rakyat Palestin sendiri. Zionis kini merancang untuk membina Haikal Sulaiman ketiga, iaitu kuil suci Yahudi yang sebelum ini dua kali dimusnahkan di tapak Masjid Al-Aqsa. Tidak hairanlah rejim tanpa jemu dan bersungguh-sungguh mahu menakluk Baitul Maqdis. Namun orang Yahudi ini lupa, tapak dan tanah yang mahu dirampas itu bukan milik mereka. Menurut eksekutif persidangan Institut Kajian Tinggi Islam Antarabangsa IAIS Malaysia, Muhammad Nur Iman Ramli, projek Red Haifa yang dipelopori The Temple Institute of Jerusalem itu bertujuan mahu membina semula Haikal Sulaiman ketiga selepas 2,000 tahun kehancuran kuil pertama dan kedua. Jika sebelum ini Zionis menggali-gali terowong di Masjid Al-Aqsa bukan bertujuan mencari tapak kuil warisan, tetapi untuk meruntuhkan terus masjid dan bina Haikal Sulaiman ketiga. Projek Red Heifer ini merujuk kepada penggunaan bahan utama dalam proses membina semula Haikal Sulaiman ini, iaitu lembu-lembu merah, Red Heifers. Jadi lembu-lembu merah ini adalah haiwan yang jarang sekali ditemui, dan lembu-lembu ini telah yang ditemui ini telah dibawa masuk daripada Texas, Amerika Syarikat, ke Jerusalem, dan kini sedang dibesarkan sehinggalah usia mereka mencecah 2 tahun pada tahun depan. Sekiranya mereka, lembu-lembu itu, membesar dengan baik dan tidak ada sebarang warna lain yang tumbuh di bulu mereka selain warna merah, maka mereka, lembu-lembu itu, layak untuk dikorbankan, dikatakan tahun depan. Dikorbankan, kemudian dibakar, dan abunya akan dicampurkan dengan air yang didapati daripada lokasi suci di Jerusalem, dan air itu akan diratakan dan direnjiskan di sekitar Masjid Al-Aqsa, menandakan bermulanya proses pembinaan Haikal Sulaiman. Jelas beliau, sekiranya perkara itu benar-benar terjadi, ia amat meresahkan umat Islam. Sehubungan itu, perlu ada langkah segera sebelum konflik menjadi lebih buruk. Ramai yang tidak ambil tahu dan tidak peduli pun sama ada Haikal Sulaiman atau Temple, the Third Temple of Solomon ini dibina. Walaupun banyak pendapat yang berbelah bagi mengenai penubuhan Solomon Temple, the Third Temple di Israel ini, namun usaha yang dijalankan oleh Temple Institute itu sangat giat dan disokong oleh kerajaan Israel. Kami di IAS berpendapat bahawa isu ini perlu ditangani, perlu dibincang, ya, atau mungkin dirunding di meja rundingan dengan pihak-pihak tertentu, terutamanya kerajaan Israel dan juga Temple Institute dan juga para penyokong mereka. Kerana kita sudah sedia maklum bahawa Palestin dan Israel ini adalah wilayah yang sentiasa bergolak, dan jika ditambah lagi dengan satu lagi isu baru dan kesannya mungkin begitu besar, saya fikir mungkin berlaku ketegangan yang lebih besar berbanding ketegangan sebelum ini. Jadi perlu ada usaha untuk perkara ini dibincang awal dalam dialog-dialog dan perbincangan. Menurut kitab Yahudi Taurat, kelahiran Red Haifa atau lembu merah yang dianggap suci menandakan hampirnya kedatangan Mesiah atau Raja Israel. Mereka percaya selagi tidak dibangunkan Haikal Sulaiman, Mesiah tidak akan muncul untuk membawa umatnya ke landasan betul. Patutlah rejim Zionis beria-ria mahu robohkan Masjid Al-Aqsa ini.